Cek 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 cek. Halo guys, balik lagi sama gue. Gue siapa? Gue Rahman ya kan, yang seperti kalian tahu. Jadi kali ini gue bakalan main game yang jadi kuli ya kan, jadi kuli lagi nih. Tapi gue bingung mau buat apa ya, buat desain kayak gimana. Tapi yang intinya tuh gue pengen karakternya anak-anak. Bisa gak ya anak-anak ya? Kayaknya bisa deh. Ntar dah gue coba akalin. Kalau emang gak bisa ya, ya udah paling kayak seumuran gue gitu lah, kuliah-kuliah gimana gitu ya kan. Nah, jadi gak usah lama-lama, langsung aja kita ke gamenya ya kan. Oke, di sini gua udah masuk ke gamenya, yaitu The Sims 4 ya kan. Ya kayak biasa, kemarin kan gua juga udah main, cumannya fast build doang ya, sama room tour gitu doang ya kan, house tour gitu doang. Nah sekarang gua mau coba tunjukin ke kalian cara main kayak di awalnya gimana. Pokoknya kita disuruh buat karakter dulu, ya kan? Karakternya kayak apa bang? Ya macem-macem, lu bisa buat ibu-ibu, bapak-bapak gitu, atau kaki-kaki, sampai kaki-kaki juga ada. Ya apa kita buat kaki-kaki ya? Enggak, kita buat anak-anak aja ya kan? Nah kita udah di menunya. Seperti kalian lihat di sini ada kambing loncat-loncat sama curut ya kan? Yaudah. Kita langsung ke Neo Game aja ya kan. Apa ini ya, Neo Game ada karena baru ya kan, jadi ya udah ntar. Nah di sini tuh ada dua cara ini buat karakter tuh ada dua cara. Yang pertama ya kayak gini, dari lu ngisi biodata tuh dengan cerita, "Hi, would you like to create my story? We'll start with a fun personality quiz." Nah jadi pakai kuis gitulah buat karakter lu. Ntar ditanya nih, misalkan kalau gua oke, nah ntar ditanya lu orangnya tuh gimana, lu disiplin gak, lu orangnya suka apa, suka gambar, suka masak gitu-gitu ya kan. Nah sekarang gue coba tunjukin aja pakai ini biar cepet gitu ya, biar personalitinya. Nah ini yang bintang-bintang nih, ntar itu di situ personalitinya. Jadi gue bakal coba pakai kuis-kuis ini ya kan. Kita oke. Let's start with an easy question. What age I am? Nah di sini cuma ada yang adult sama elder. Jadi ya ini yang adult ya teenager, teen. Ini ya umur 30-40. Elder ya 40 ke atas gitulah, yang tua ya kan. Tapi di sini kan gue mau buat anak kecil ya. Tapi bisa enggak ya? Anak kecil aja gitu ya. SD, SMP gitu. Yang adult kali ya, coba deh. The fridge is broken. What do I do? The fridge apa ya? Pokoknya di sini ada sesuatu yang rusak, lu bakal apa yang lu bakal lakuin. Nah di sini gue bakal ya, kalau gue bisa benerin sendiri ya gue sendiri, kalau enggak ya gue bakal manggil orang. The great outdoors are in the great outside. I'm inside. Reflects life. Yeah. Outside, I'm inside. Itu apa ya? Di luar, saya di dalam. Apa coba? It's in the name great. Ini lah. Where do I prefer to sleep? Ya di bed lah. Stop. Aduh geter-geter. I found a strange plant outside. What do I do? What do I do? Ini mungkin gue cari tahu. If I could be remembered for one thing, what would it be? Ah, ini. Semua gambar yang telah gue buat, gue bakal mengingat itu semua. Enggak juga sih, kalau gue nentuin tangga. Kan biasanya gue habis gambar, gue tentuin tangga.
I spot a rare creature. I must capture, take a picture. A few moments later. Jadi orang gue begini kalau sesuai ini, tapi bisa diubah kok. Gak harus, kecuali kalau emang gue mager ya, jadi gue ubah. Wah iya dong, emang apa namanya, ini bisa gue ubah gak ya? Nah, jadi itu sekilas buat karakter yang gimana, yang pakai kuis gitu ya. Nah kali ini gue coba buat yang biasa gitu loh, yang kita bisa nentuin sendiri gitu. Jadi kita silang dulu. Ini apa? Nah, ini no thanks. Nah di sini ada yang tanda tanya gini ya kan. Nah ini gender bisa diganti, mana gendernya? Nih, gue suka apa? Sesuai, bukan gue sih maksudnya, terserah lu. Di sini lu mau ngasih kelebihan lu ke skill lu ke apa, kehidupan nyata lu gitu, lu masukin sini itu bisa. Kayak lu suka binatang, suka atletik, kreatif, ini enggak tahu, lu hobinya maling ya kan. Ini lu keluarga tuh ya udah gitu, lu vlogger makanan, food vlogger atau apa. Ini lu kerja ya pokoknya itulah, pinter. Ini lu travel mungkin ya, location Star Wars, what the oh ini event. Hey, event apa DLC ini, popularity tuh lu sosialnya tuh tinggi, love cinta ya kan. Nah di sini gue pilih kreatif aja. Nah di kreatif ada lagi tuh banyak tuh, ada nulis, ini musik ya. Ini apa nih? Oh ini jahit. Ini master makernya apa ya? Pokoknya ya begitulah. Ini aktor. Nah ini baru painter. Pilih personality ya kan? Hup. Nah baru gue bisa punya anak kecil. Ini. Nah bisa kan? Gue pilih laki cewek, laki lah. Ini suaranya nih. Michael's Bora. Makin kesono. Suara apa? Oh biasanya anak-anak yang songong nih. Waduh lagi azan, bentar ya. Oke guys kita lanjut. Jadi di sini gue udah milih personalitinya biar cepet. Jadi langsung ke bagian ya ini apa sih, dandan ya kan. Kita pilih dari atas dulu body. Bodinya agak sispek boleh lah ya. Ini apa ini? Nah ini makin ke bawah makin ramping, kalau ke atas makin buncit ya kan. Ya gue pilih jangan kurus amat lah, kasihan. Nah seginilah ya. Kulitnya sesuai kulit gue aja. Segini kali kulit gue ya. Ya pokoknya segitulah. Apa biru boleh, bisa hijau, bisa merah, bisa abu-abu, bisa putih. Ini bener putih ya, bukan ini nih. Apa hitam boleh, bisa semua ya kan, yang ada di sini disediain. Jadi gue segini aja. Kita style looks. Nah ini langsung cepet gitu ya, boom. Nah ini warna-warnanya, terus ada lagi ya kan, boom ya kan. Terus ada lagi ya. Tapi kita bakal skip. Nah gue bakal cari yang gimana. Ntar ini buat di sini nih. Di sini ada buat formal, ada atletik, mau tidur, lagi party, lagi berenang. Ini lagi musim panas mungkin. Ini yang lagi musim dingin, oke? Jadi gue langsung ke sini aja baju. Nah gue di sini bisa pilih baju banyak ya kan. Ini ada blouse, ini blouse ya namanya. Nah gue pengennya yang cool gitu ya kan, keren gimana gitu. Anak kecil kaya bos, harus penampilan tuh harus nomor satu ya kan. Enggak sih, terserah.
ini keren ya, ini bolehlah. Kalau kalian penasaran mau lihat baju-baju yang lain ya lihat nanti lah. Takut nih, oh iya ini video bakal panjang ya. Paling gua cut-cut aja, gua cepet-cepetin, ada yang di mana gua cepetin gitu ya kan. Terlalu aneh ini aja dah, bagus ya kan udah gini. Bentar, gua lupa sebelum ke baju kita ke bagian mukanya dulu ya kan, kepalanya. Nah rambutnya nih rada aneh, kriwil-kriwil kayak saya ya. Bentar, ih ada yang begini dong. Nih ya, ya di sini ada yang pendek. Wah set lu anak apaan lu begini lu. Warna rambutnya bisa diwarnain juga tuh ya kan, bisa putih bisa ini. Keren ya, kayak apa ini ya. Gua warna rambutnya merah deh, keren. Kadang tuh lagu The Sims tuh enak-enak ya. Ini botak nih, ya Allah botak, kasian banget. Ini ada yang medium, kayak kucing ya, medium short hair, short hair. Keren juga nih. Kita cepetin aja, gue pilih yang panjang, keren kali ya. Oh ini diikat, mediumnya dah. Kok muka culun banget dah lu, ah sel banget gue ya, masih bocah ya kan. Lanjut, ini agak lama nih emang, lamanya di sini emang nih, selin. Mana ya? Aduh bingung. Kok bingung botakinnya lah. Berkayak Ipin lo sekalian. Ini kelimis banget. Mana ya? Dek ribu aja lah. Ribet bener. Tar tar. Tadi kayaknya ada yang spesial ya. Itu mana ya? Yaduh lupa itu apaan, kenapa tuh udah pakai ini ya kan, kenapa ya, bentar bentar guys. Nah ini ada topi ya kan, tapi kayaknya nggak usah lah. Eh bentar, kayaknya ada yang keren nih. Big boss ya kan, big boss gitu, gimana gitu ya kan. Nah ini boleh lah ya, boleh lah. Ini kacamata aksesoris lain, yoi kan, mantep juga begini. Gila. Ntar kita cari, gue cepetinnya kali di sini ya. Takutnya kelamaan guys nontonnya, aduh. Ini gak usah, ini make up gak usah. Oke lanjut, kita ke bagian mata, kita atur di matanya ya kan. Ini dah, alis, dah, kuping, dah, ada ini dikit, hidung. Dah bibir, dah baju udah itu ya. Ini bisa jadi satu suit gitu. Nah, ini celananya, gue celana yang mana ya? Celana, celana ini pen, ada rock, short, jangan pendek ah males. Ini bagus sekali ya, cocok kan ya. Ini ada sepatu, ini ada jam, gelang tangan, kornya gini sih, namanya bocah ya. Kita ke terlalu tadi ada kaos kaki. Nah kaos kakinya putih aja biar kayak bocil ya kan. Sepatunya ini mah
Gila loh, memotong daging. Nah, ini keren nih. Ini kali ya, biar stylish ya kan. Nah, udah kelar nih ya kan. Nah, tinggal kita pilih baju yang ini aja nih, hoop. Nah, beda lagi. Tapi isinya langsung aja nih. Gue pilih apa ya yang bagus ya. Nah, ini ya tadi. Nah, ini bagus nih. Ya, warnanya. Oh, yes. Susu. Ini ada item, oke. Terus, ini baju olahraga. Jangan. Nah, ini boleh. Ntar dulu deh. Kita lihat lagi. Yaudah ini ya. Ini baju tidur. Baju tidurnya yang... Baju tidur mah biasa aja ya. Dah inilah, oke. Partinya keren nih. Wow, Shufa. Apa ini ya? Yang ganteng-ganteng dong, aduh, yang tampan-tampan gitu nggak ada bah. Ini ada, keren lah, buat bocil mah. Ah, ini boleh langsung ketemu ya kan. Celananya ya itu ada. Terus ini yang buat musim panas. Ya kaos semua sih, kaos biasa sih udah. Dah ini buat musim dinginnya. Kocak banget dah pas dia joget-joget. Tuh. Stop it. Apalah. Juga tau gitu, udah ya, gini kali ya. Ini keren. Susu. Nah, gila, tampan kali kau. Udah kan. Nah, udah kelar gimana ya, udah. Nama belum. Awas nih anak siapa hilang. Namanya siapa ya? Ah, ini ada. Last name-nya. Ya, gua enggak tahu siapa. Rafat Rahmat. Oke, keren kan? Jadi perkenalkan guys, nama gua Rafathar. Umur berapa? Gua enggak tahu ini berapa. Pokoknya tadi gambarnya masih pegang balon. Ntar gua coba lihat. Child. Ya, 10 tahun mungkin. Kita play ya. Sendiri nih. Bentar. Sebelum play, di sini bisa lu bisa mau sendiri, mau berdua, bisa. Jadi add sim misalkan. Nah, di sini ada play with genetic, kayak misalkan lu minimal punya 2 sim dulu, cewek cowok gitu. Nah, atau ya terserah lu. Nanti play genetic tuh itu anaknya, jadi kayak anak kandungnya lu buat sendiri gitu lo. Ntar tapi mukanya, fisiknya tuh sesuaiin karakter the sims lu yang dua utama itu. Nah, bawahnya lagi ada sim from gallery. Ini gue belum pernah coba, jadi gue belum tahu. Kayaknya from gallery ya. Kalau lu punya game sebelumnya, lu pernah mainin sebelumnya, mungkin itu. Di sini ada add occult sim. Ini mungkin kayaknya kayak alien, vampir, terus magic. Gue pencet nih, tuh ya kan. Alien, vampir, mermaid. Bayangin, Spellicester, ini magic ya tadi gue bilang. Nah, ini ada add pet, bisa anjing, bisa cat, atau mix. Itu mix gimana ya, gue bingung juga. Ya, ini neo sim biasa, sim via story, sama kayak tadi yang awal ya kan, dua ini. Jadi gue pengen tambahin anjing kali ya. Kan gede, kalau kucing kan kecil ya. Ntar, gatel, aduh. Tapi anjingnya kan. Yoi, bisa milih kayak gini, keren banget. Nah, di sini jenis-jenisnya ada banyak sekali, guys. Ini ada namanya Siberian Husky. Ini doang nih yang gue tahu, Husky udah yang lucu. Sama ini paling. Alaska.
terus ada ini apa, American Eskimo. Oh ini aja nih, gak di pelem-pelem. No, coraknya bisa diganti juga tuh. Ini ada ya, boleh lah. Terus body. Oh ada keker. Biasa. Ini apa, leher pendek. Ini kurus. Biasa ada. Buntutnya kelipet. Gak ada buntut. Begitu. Tononggeng. Biasa aja ya buntutnya mah. Yang lipetnya deh bagus deh. Terus ini apa nah? Wow guys, guys lihat, coraknya bisa lu ubah, gila. Kayak apa nih? Ntar orang nanya ini jenis anjing apa, mana gue tahu, ini warna campur-campur, gue edit sendiri. Coba itu. Terus kita set ini udah 25 menit ya kan? Nggak tahu. Ini gue rekaman 25 menit. Ini ada furs. Oh ini dandannya ya kan, bulunya lo mau kayak apa. Tapi sini gue diemin aja kayak gini. Ada bajunya. Oh leher. Leher ini deh, boleh deh. Topi, kasih topi gak ya. Ini ada topi. Tuh ya kan, bagus deh. Hitam-hitam. Merah. Babu. Biru. Nah ini ada bagus. Ini ada buat leher. Ini baju bu. Set dia udah kayak apaan ya. Gak usah. Tadi leher aja mana ada ya. Ini baju. Baju lagi. Ini dress ya, beda. Ini baju ya kan, pakaian samanya. Outfitnya. Coba itu ada yang pisang ini. Gak usah. Ini apaan? Oke, gila loh, bisa diginin lagi. Tapi gue gak mau lama-lama, jadi udah gini aja ya kan. Ini apanya nih? Oh, ini kalau dia suruh begini, ya Allah. Iya. Udahlah. Namanya siapa ya namanya ya? Tiger lah. Udah. Terus udah nih, ini ada. Oke. Oh iya, ininya ada lagi ya kan. Aktif. Friendly. Siapa lagi ya? Oh. Smart. Asik, terjadi pintar dia. Ya kan, inilah kisah. Sorry, salah. Inilah, mari kita mulai kisah seorang anak. Oh kan, ternyata household must contain at least 110 young adult, adult or elder. Jadi kita gak bisa buat anak kecil gini doang sukses gitu ya. Ya berarti ya udahlah, gue cepetin aja cara buat, cara buat lagi. Gue cepetin aja buat karakternya, gue cepetin. Jadi kalian tinggal nanti udah tahu udah di situ ya, ya kan? Cepetin aja guys. Yempel Aragaba. Hashma Genzel. Oh. 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 Ah. Hmm. Huh. Huh. Kibaya? Second to me. Dornate. Sula. Yaba. Wadaba. Shinishi. Weibo. More no blamping. Zula. Nooch. Oke guys, jadi gue udah buat sang kakak ya. Jadi di sini ada kakak, adik dan anjing.
keluarga Ahmad ya kan, safe. Oke, kita langsung aja kan, kita bangun rumahnya, kita beli tanah dulu, kita bangun rumahnya semua-semuanya. Mari kita bekerja agar mereka bahagia. Nah, di sini ada season, kita pilih season mana ya? Kayaknya summer ya, bagus ya, apa spring, winter ya. Winter deh. Oke. Udah kita pilih mau di mana, padang pasir, pegunungan, desa, padang pasir lagi anjir. Mana ya? Mana ya? Ini biasa. Kayaknya kalau macam mereka mah di kota ya. Ini kali ya. Neo, tadi ini ada Willow. Kita coba. Nah, di sini ya 2.500, duit kita 24.000. Bisa kok, bisa nge-cheat. Nge-cheat itu tidak dilarang dalam game ya, guys. Tapi kalau di kehidupan hati-hati. Oke. Kita langsung klik aja confirm. Iya. Kita beli tanah kosong, kita bangun rumahnya. Wah gila, ini udah berapa menit nih? Sebodoh taing lah. Oke, bentar kita whoop. Kita bangun rumahnya dulu ya kan. Ntar, aduh nge-lag. Nah. Ntar. Oh, jangan begini dah kameranya. Sims kamera 4. Nah, ini aja bagus. Nah, jadi gue bisa kayak ngedit. Di sini jadi ada, udah ada ruangan-ruangannya kalau lu mau cepat gitu ya kan. Udah di tertata gitu. Tapi kayaknya gue bakal gunain barang-barangnya aja sih, nggak bikin ruangan begini. Jadi so, kita langsung buat rumahnya ya kan. Bikin part 2 gak nih? Atau lanjut aja? Bingung saya juga nih, aduh. Salah. Kita buat ininya dulu ya. Oh iya, gue pengen buatnya kotak. Jadi rumah kotak gitu ya, kayak rumah, bukan rumah susun sih, rumah kotak gitu. Mana ya? Gue pilih depannya dulu. Segini. Rumahnya kotak aja, guys. Nah. Udah kotak belum? Ntar mundurin. Ini tadi dulu kita lihat. Itu udah tiga. Ini udah di tengah ya. Berarti kita mundurin lagi. Udah ya, kotak ya. Oke, kotak. Jadi kita buat dua lantai aja sih. Terus kita naikin biar gitu ya kan. Nah, kita bikin ininya pagar, apa sih namanya, tembok, bukan pagar, tembok. Pagar mah di depan, beda lagi. Ini kesini, ntar biar enak dari atas aja. Kok melayang sini ya, kayaknya ada yang salah deh gue nala ininya. Salah, aduh. Kok ya, aduh pusing. Begini lah nih, jadi kuli. Oh, salah gua.
Nah ini gue mulai bingung nih. Apa ya gambar apa nih? Nentuin ruangan tuh paling susah deh. Ini mau ruangan apa? Tapi kalau udah jadi udah ketemu wah, udah. Pokoknya yang jangan kelupakan tuh ini dulu deh. Ininya apa nih namanya? Tangga. Soalnya kan gue udah buat atasnya tuh. Cuman sih gue pengen baru masuk tuh udah ada tangga gitu nih. Jadi masuk udah dihadapin dengan tangga kehidupan gitu ya kan. Ya sekitar seginilah mungkin lah ya. Apa di sini ya di ujung. Tapi gue kasihan sama space di belakang sini loh. Yaudah lah gak apa-apa lah. Ya kan jadi kayak gini. Ntar ini gue buat ini lagi deh. Ntar mana ya? Aduh. Nih gue buat gini lagi di sini. Salah. Nah, ada kotak gitu ya. Jadi ya nggak tahu sih itu buat apa. Intinya buat pembatas aja gitu. Nih hoop ya kan. Atasnya juga biar nggak aneh. Jadi begitu ya. Ya gak apa-apa. Buat apa kek. Atasnya lagi. Ini gak ada yang gitu ya. Ini gue kecilin. Nah buat nutup atasnya gitu. Oke. Biar gak bolong. Nah udah begini. Kita bikin pagar di tangganya. Bukan pagar. Ini pokoknya namanya lah. Indah dan nah intinya udah ada di tangga nih, udah ada tangga nih. Jadi yang gue lakukan selanjutnya adalah buat kamar-kamar apa ruangan-ruangan. Jadi gue mau di sebelah sini itu dapur. Oke. Gue sih pengennya sih nambahin satu lagi ke sini nih, tapi kan karena challenge-nya buat rumah kotak ya kan, jadi ya udah. Ntar aduh. Rada ini ya, udah kan. Nah, jadi kalau dapur tuh enggak perlu tembok sih sebenarnya. Terbuka aja gitu loh. Ada tembok tapi terbuka. Kayak misalkan gini. Segitu aja buat sekatnya gitu loh. Nah, karena aneh jadi gue bakal buat tembok sih di sini. Kayak gini kali ya. Lumayan lah ya. Jadi ntar nih orang masuk ke sini. Apa nih? Ini udah dapur nih segini tuh. Ya kan ini dapur, ya kan? Ini tangganya di sini. Apa tangga di pojokan ya? Enggak deh, tengah aja. Jadi ntar sini foto-foto. Nah, baru lawannya harus gitu juga sama. Nah, di sini baru kayak kamar. Kamar kayaknya sih di atas sih gue niatnya. Jadi di sini tuh kayak ruangan. Ya, apalah gitu buat nongkrong-nongkrong ya kan. Ruang tersembunyi gitu. Enggak gitu. Ini ke sana. Oke lah ya, tadi ini bisa kemana nih? Oh, bisanya begitu. Jangan deh. Ini aja yang ke sini. Nah, udah begini. Udah begini. Ini di sini tuh kayak ini apa ya? Kayak ruang ini aja sih buat nonton apa gitu ya kan. Ini gua sekat dulu segini. Buat nonton gitu ya kan. Ini mungkin buat ruang kerja. Aduh ini salah. Bentar. Nah segitu. Ini ruang kerja ya kan. Buat komputer apa gitu. Buku-buku. Nah ini buat
apa nih namanya, buat nonton TV gitu rame-rame ya kan. Ntar deh buat ke ruang keluarga lah, semacam itulah. Abis itu bang ini nanggung banget nih. Gimana ya, bingung juga sih gue, aneh jadiin begitu. Apa kotakin sekalian ya? Gak usah lah, udah gitu ya kan. Ini dapur, kamar mandi. Nah, kamar mandi gue satuin sama dapurnya kali ya. Jadi sini ada seginilah, dapur gak usah gede-gede. Kamar mandi juga ya segitu aja nih, seginilah paling. Nah, yang penting panjang tuh. Ini kamar mandi nih segini. Ya, ini kamar mandi. Ini di sini dapur ya kan. Ini udah kamar mandi sini nih. Jadi orang mau cuci tangan atau apa ya, enggak sih di sini ntar ada wastafel sih. Ya pokoknya gitu. Ini kamar mandi bawah. Kamar mandi atas gue pakai buat lagi nggak? Ya, ntar mungkin berubah pikiran gue. Kamar mandinya jadi ada dua atau satu gitu. Ini gue giniin lagi. Biar kayak lorong gitu ya kan, labirin gitu ya kan. Ini gue majuin dikit dah. Ah jadi begini udah. Atau mungkin ini gue gini dah. Gitu. Kayak apa anda ini? Gitu kali ya. Kayak labirin jadinya. Tuh. Apa begini kali ya? Oke, jadi ini udah gua tentuin ruangannya. Wih, tembus dong kayak gitu. Ini gua hancurin aja. Ini bentar. Gak apa-apa deh, gitu deh. Jadi kayak ntar sini ada foto-foto apa sini juga. Terjadi orang muka ini ya udah bisa gini. Tadi mungkin tempat makan. Pintu kamar mandi di mana ya? Sini kalinya nih. Ntar gue pintu kamar mandi dari sini. Jadi ntar sini udah dapur nih, segini dapur, tempat makan sinian lah, dikit. Nah, selanjutnya gue ke atas ya, kamar di atas kayaknya. Nah, kan naik tangga nih ke sini kan. Gue buatin tembok lagi nih, pagar kecil aja. Apa ya? Bukan ini kali ya? Ya gitu dah. Biar enggak ini. Nah, kamarnya tuh di bagian sini ya kan nih. Jadi segini kamar nih. Bentar. Nah, bentuknya begitu. Sengaja. Nah kamarnya begitu udah. Dua sebelah-sebelah. Allah. Ini di sini kamar lagi satu. Itu seberapa tuh? Ini gak kegedean apa ya? Bentar. Kegedean kayaknya segitu mah. Ini gue panjangin aja udah. Nah ini kerasi gue ya. Nah ini begini. Yaduh ribet. Ntar itu 2-3. Itu 2-3. Ya pas di sini, ada salah sana. Ini apa? Nah ini gua hapus.
Nah, jadi kan ruangan kedua M ya kan. Ini kenapa enggak gue lurusin aja? Apa ini gue lurusin? Nah, boleh deh jadi ini kamar mandi lagi mungkin. Apa kamar mandi di atas saya kali ya? Di bawah kan dapur tuh kegedean, gue bagi dua. Boleh deh, boleh. Kamar mandi dua dong ini. Enggak. Ini ada yang gue bagi. Yang gak usah deh, itu gitu aja. Dan ini kamar mandi. Ini buat ruang apa gitu ya kan, buat di atas lah. Oh iya, ruangan anjing. Anjing di mana kamarnya? Kamar anjing. Kan bawa anjing. Bentar. Di sini kekecilan. Apa ini gue lurusin bagi dua? Enggak deh, kamar anjing sini aja nih. Ya, enggak apa-apa. Ya sekalian ntar kita buat tempat apa juga gitu, jadi anjing tidur di sini, tidur di mana-mana sih ntar. Ntar gue sediain sih di sini, maksudnya tempatnya tuh, tempat anjing main tuh di sini, bukannya binatang-binatang tuh di sini. Ini kamar siapapun lah, pokoknya gue lupa udah kayak gini. Jadi tinggal finishing aja, naro pintu, naro barang-barang, ngecat, taruh ubin ya kan, sama luar-luar nih ntar belakangan. Oke, dari sini gue cepetin videonya biar gak kelamaan. Ini udah 30 menit kayaknya, udah apa sejam ya. Oke, jadi sampai jumpa di video-video berikutnya. Bukan, maksudnya nanti ini. Tunggu kelar ya kan.
Oke guys, jadi udah kelar ya. Nah, ini tampak luarnya begini. Hup ya kan. Tuh gitu ya kan. Gerakin kamera agak susah sih, emang gak jelas ini. Ya, tuh kayak beginilah ya tuh luarnya. Ini lantai 2, ini lantai 1. Nah, tinggal barang-barangnya nih. Ya, ini video terpanjang yang gua buat. Jadi gak apa-apa lah, mau sejam dua jam bodo amat. Oke, yang penting kalian puas ngelihatnya, prosesnya gimana ya kan. Walaupun tadi gue cepetin emang, tapi agak lama. Walaupun gue cepetin, tapi ya gitu, kelihatan real gue kelihatan real gue buat gitu. Sekarang gue mulai kasih barang-barangnya di dapur. Nah, ini ada nih barang buat di dapur ini. Atau kalau kalian mau satu-satu di sini ya kan tuh, ya kan tuh. Ya pokoknya gue biar cepet di sini aja nih, ya kan. Barang dapur. Gue pilih dulu mana yang bagus, mana yang cocok. Nah, ini ada. Kayaknya nih ya, gue pilih butuh ini. Tadi dulu salah. Kurang kesono. Kurang mojok. Ini ada wastafel satu. Ini buat ya apalah satu. Nah, terus ini kulkas. Udah satu ada. Ini kulkas. Terus ada tong sampah di pojokan, jangan situ, di sini boleh ya. Agak ribet ya, sini-sini deh. Sini ya. Terus tar dulu kompornya belum ya. Sini ini, di sini ada pojokan. Oh, ini tuh langsung ya. Oke, jangan-jangan berarti kita pilih yang lain dulu. Ini apaan udah? Oke, boleh kita dulu. Kita cari yang ada kompornya. Oh, ini aja mending ya. Cocok. Kita dulu. Ini lampu ya. Lampu di sini deh. Tegur meja makan di sini salah. Apalagi ini apa dah? Oh itu ntar aja. Eh nggak apa-apa deh. Yang seadanya aja. Gak usah lama-lama ya. Sini ada apa lagi? The first red crate. Ini apa ya? Gak usah. Yang nggak guna-guna gak usah ini apa? Boleh lah situlah. Enggak jangan di sini. Sini.
Udah ya kan, meja makan ntar aja dulu. Gerak-gerak ada susah nih sumpah. Oh iya, chat di dalam belum, gue lupa. Gue lupa ya guys kalian. Gue makan enggak usah deh, ntar aja dulu. Gue chat dulu ya. Chatnya paneling ya, biar berasa kayak gimana gitu. Warnanya pintu ini kemana? Aduh Allah. Terus ini. Ya kan. Ntar, aduh. Yap, sudah. Ntar gua cepetin aja ngechatnya, kelamaan ntar nih. Thank you.
Oke, lanjut buat ini meja makan. Kok buat sih? Aduh. Bukan buat. Apa sih? Ya itulah pokoknya. Di mana ya? Ntar nge-lag. Nge-lag. Mana ya? Oh, aja udah biarin. Meja, gue nyari meja. Ntar lu, gak usah gitu dah. Ntar, bukan. Nah, gini. Aduh. Mejanya yang mana ya? Biasanya sih ada tanda buat makan gitu ya. Apa sih tanda itu? Iyalah, pokok itulah. Nah, ini dia. Yang lebar kali ya. Ini enggak. Tak dulu. Aduh, pusing. Yang mana ya? Atau benar itu aja kali ya? Bentar dah. Bentar, ini ada nih. Coffee table, dining. Dining, dining ya. Ah, ini benar sih. Tapi yang gak ada yang gede loh. Maksudnya yang bulat gitu atau gimana? Ntar hampir nih, ini kali ya. Ini ada chatnya sih. Ah, ini dia, ini ada. Boleh nih yang ini dah. Nah, kan cakep. Rada tengah gini, nah ini di sini aja di luar. Situ aja dah. Nah, jadi enggak begitu ngalangin kan? Tinggal bangkunya. Kalau bangku mah gampang, apaan aja. Apaan aja tapi bingung, bodoh. Mana nih? Ini ada. Yang gampangan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah. Padahal berdua doang ya, tapi rame banget. Dah gitu. Sekalian apanya ge, hias-hiasan nih buah. Terus ininya ya, lupa gue. Di sini. Sini, di sini. Buat pemadam. Udah ya. Nah, udah kan. Makanan anjing. Makanan anjing. Anjing makan di sini ada. Mana sini? Ini ya. Itu deh. Ntar itu sisanya di atas. Ini lampu. Lampu. Ya, situlah pokoknya. Oh, ini lampu buat kamar mandi boleh. Nah, ini kita ke kamar mandi bawah. Kita ke kamar mandi. Nah, di dia. Yang kecil ya. Nah, ini simpel kan. Kalau di bawah sih kayaknya kloset aja ya. Itu buat inian kacanya, WC sama ini udah, ubinnya ginian udah, pakai ini juga. Ya, gak usah ini-inilah ya.
satu gitu doang kan. Nah itu buat di bawah. Nah kamar mandi atas beda lagi. Loh, itu gitu doang ya tuh. Ya susah, nggak bisa masuk. Nah pokoknya gitu ya kan, tuh kamar mandi bawah nih. Itu ada simple. Bentar dah, ada yang kurang sih. Ini dia tambahin. Di situ ada salah. Nah situ udah sempit soalnya kan. Oh iya karpet. Kamar mandi segala ada karpet ya, gila anjir. Udah gitu doang. Segala ada hiasan ini ya. Apa gak usah kali ya. Udah. Setelah itu, ini dapur sama WC bawah udah. Terus ini, apa namanya ini? Ruang keluarga ya kan, buat entah buat nonton, buat ya apa macam-macam lah di sini. Buat yang baru datang, kalau ada warna lain gak tuh ya? Yang gelap aja. Ini dah. Ini yang mana nih? Sorry ya kalau gua diem aja gitu, kayak terlalu fokus gitu ya kan. Ya kayak gini. Ya gini lah prosesnya, butuh fokus gitu, kayak ya nggak bisa banyak ngomong gitu gue makanya. Tapi ya udah, ya beginilah gitu kalau pengen tahu prosesnya kan. Mana ruang keluarga nih, dia TV. TV ini yang gede lah, gila. Puh gila kan. Ah kan mantap. Berin sakit mata. Sofanya sofanya yang ini gue biasa sih ini. Dah. Terus ke meja. Kok kayak meja, meja ya meja. Kok kayak sih. Di sini dong. Muat gak ini ya? Terus dia gak bisa duduk, ngeselinnya itu. Dah gitu. Ini gedein lagi sama anak. Wah gila gede banget ya. Kayaknya karpet ada yang lebih gede dah. Maksudnya gedenya pas gitu. Ini coba. Gede-gedean segitu semua cuy. Nah ini dia.
Ini awasin, ini pindah ke sini aja. Kan tuh gede. Jadi pas. Ini dah. Lampu. Nah, ini butuh lampu. Jangan begitu ya, enggak. Aduh, lampu kecil lah gitu lah. Nah. Udah kayak di mana ya? Ah, udah begituan. Sekali butuh mau radio ya kan, sini. Terus patung-patungan. Biasa hias-hiasan gini walaupun sepele ya guys, tapi ini apa ya, jadi bagus gitu loh, biar nggak ruangannya tuh sepi banget gitu. Tapi milih hiasannya juga jangan asal, jangan ya gitulah, jangan asal taro gitu ya kan, yang kita nggak tahu kita taro aja gitu. Nah kayak gini kan susah, udah gak usah. Nah kayak hiasan gitu loh, biar gak sepi, biar hidup gitu. Sini ada hiasan lagi ya kan. Ya apapun itulah, pokoknya hiasan. Buat tanaman gitu. Gak tinggal di situ deh. Salah, bentar. Milihnya juga jangan asal juga sih. Ya paham lah. Ya siapapun lah pasti paham lah. Buat tanaman, ada tanaman hias buat di dalam gitu. Kayaknya cukup ya. Udah. Kita balik ke haluan selanjutnya. Oh iya, ininya belum. Cari yang simpel-simpel aja. Gak usah semua-semuanya sih. Kayak pemandangan gitu yang lucu-lucu. Ya mana ya? Ini kayak gini boleh. Naroknya juga ya udah gitu aja. Biar sana tuh hidup gitu ya kan. Enggak, ruangannya tuh enggak biasa. Oh ya udah gini, oh ya udah gini gitu. Jangan begitu, guys. Harus gimana ya, harus itulah pokoknya. Harus kreatif ya kan. Ya anggaplah ini rumah lu sendiri nantinya gitu. Lu bakal punya rumah kayak gini kan, apa enggak seneng ya kan. Kita rak buku. Nah beginian, yang ini aja sih simple ini ya, warna ganti ini. Terus bangku ini aja ganti warna putih. Nah, komputernya yang ada laptop, tapi ini aja deh. Ini deh boleh. Dah.
sini ada lemari buku buat belajar. Nah ini taruh juga situ boleh. Nah ini gua ganti nih. Udah kan bagus. Tuh di sini lagi boleh. Tapi yang beda kegedean. Gede banget ya. Nah, kecil lagi semana. Segitu lah dah. Gak bisa naik tapi. Nah, ini dia. Ah, ini di sini ada. Ah, elah ribet banget ini nih. Gue males tuh. Tahu ribetnya gitu ininya jalannya gitu. Duh. Terus nah gue bingung nih, ini dari tadi gue bingung diem gitu di sebentar tuh, gue bingung jalannya apa ya, mana tadi ya. Nah ini lampu, butuh lampu yang lucu-lucu aja taruh sini ya kan. Udah kelar tuh. Tuh mau kasih ini juga boleh. Ini gue juga kurang tahu buat apa. Oh, semacam permainan mungkin ya. Buat naro apa nih, buku apa ya. Ya, macam-macam lah. Teratasnya hiasan lagi gitu aja terus. Tuh ya kan. Buat main-main anak ini ada foto. Ada apa lagi taruh situ. Campur-campur ini guys. Kalau mau lihat, lu mau lihat fotonya apa prosesnya, prosesnya seperti ini gitu. Ini gua udah puyeng, udah capek dah ya, segini aja lah ya. Dah. Nah ini buat di luarnya itu gua kayaknya nggak bakal nambahin apa-apa kecuali ya gambar-gambar apa nih, foto paling biar ada rame dikit ya. Kayak di sini pemandangan, di sini beginian. Besar rame-rame. Sini ini kegedean, aduh. Nah, pagi nah cocok gitu loh. Nah, udah begitu ya udah, selesai nih, tinggal nambah-nambahin barang apa ge yang misalkan lu pengen nih, nih kayak ini deh, nih kayak catur kayak apa lu pengen tapi nggak ada tempat lain, ya udah taruh sini. Kayak misalkan gue nemu akuarium tuh di mana ya, gue selalu naro akuarium kayak bagus aja deh gitu. Mana ya si ini kali ya, dia tuh termasuk penerangan guys, kan akuarium kan nyala. Nah iya, gue juga pengen nambah lampu, untung inget buat nambah lampu di sini ya. Hup ya kan, kenapa ke pojok. Nah bisa juga digedein atau dikecilin segini. Gue pengen taruh lampu lagi di sini. Sini nggak usah, udah dua aja. Nah udah kan, gue tinggal nyari akuarium sih. Di mana akuarium ya, biasa di hiasan dia deh, nggak ada juga tuh. Maksud gue gitu tuh, kayak setiap ruangan tuh hidup. Gimana ya cara apa nih ngejelasinnya tuh, ya pokoknya gini lah.
biar nggak sepi-sepi banget gitu loh. Cuma karena gue nggak butuh akuarium deh, udah segini banget. Oh ya, gue butuh meja. Mana ya? Meja-meja nih, meja ginian taruh sini. Biar tamu tuh seneng gitu kalau pas ke rumah kita ya kan. Nah, meja kayu gini kan bagus. Ganti warnanya biar cocok. Nah, cocok-cocokin warnanya ya kan. Terus atasnya, aduh seret. Terus atasnya tinggal kasih hias-hiasan. Pesawat, ada perahu, tapi jangan semuanya itu ya. Ada ini, siapa nih namanya, mana tadi, aduh nih, helm. Terus ini juga boleh tapi gue lupa apa ya. Ini kembang-kembangan ini taruh sini kan bagus tuh hidup jadinya. Terus ini juga taruh luar juga boleh, taruh sini misalkan. Kok melayang? Oh dia terbang anjir, lama-lama terbang anjir. Sini misalkan, aduh gak bisa kayaknya, gak usah. Ini kayak tanaman apa gitu taruh ya kan. Ya naronya juga jangan asal gitu loh, taruh ini taruh itu, enggak. Apa sih ya, di ini aja gue pilah-pilah lah gitulah maksudnya lah ya, ngerti lah ya lah ya lah. Ini juga bisa digedein lagi warnanya, sesuaiin. Nah kayak gini kan bagus tuh. Di sini lagi gedein tuh, kan. Jadi kayak rumah lu tuh hidup, bukan rumah setan gitu loh. Udah tuh luarnya begini misalkan ya kan. Kita balik lagi ke dalam. Dan ini lantai bawah udah ke atas, nah sepi lagi kan. Langsung kita buat tempat tidur ya kan, kasur dulu. Kasurnya karena ini jomblo-jomblo jadi masih muda-muda ya kan, muda-mudi. Jadi satu-satu nih, ini yang bocilnya nih. Ini tempat tidur bocilnya, yang mana ya. Nah ini bagus. Nah bocil di kanan, gue lupa. Itu kamar mandi udah ada. Kamar mandi apa di itu aja, jangan begitu ya. Jadi kayak digedein lagi di bagian sini nih. Jadi ntar gue belah dua, situ kosong dah. Itu kali ya kamar mandi ya. Thank you.
gue buat lagi di sininya. Ubinnya. Udah kan. Nah bagian sini gue hancurin lagi. Ini gue bagi dua. Taruh itu terlalu gede. Segini lah ya. Segini kali ya. Sekotak gini tuh. Ya udah segitu boleh. Boom dah kan. Ini pindahin. Aduh ini majuin. Kasih pintu buat kamar mandinya. Nah udah di main gitu dulu. Kita balik lagi ke si ini. Oh iya chatnya belum ya. Lupa. Udah. Ini juga belum ya. Ntar dulu. Nah gue balik ke kamar ini ya kan. Balik ke Sinta dulu. Ini deh, ini deh bener. Kita ke kamar. Gue pilih yang minimalis, seminimalis mungkin. Jangan ini juga. Jangan. Chatnya tuh ganti. Aduh gak bisa ya. Taruh deh. Ini yang simple ya. Ini boleh ya. Taruh jangan. Ini kan cewek banget nih. Tempat tidur siapa sampai begitu. Ganda ini berantakan. Temboknya polos aja deh. Mana ya tadi nemu nih bah nih. Dah. Terus ininya. Enggak deh, enggak bisa begitu gue. Ini aja. Nah, ini kan kasur. Gue butuh ini. Alas ya karpet. Terus gitu. Semoga kalau di sini juga ada lagi. Kecilin dah. Setelah itu bikin meja. Mejanya ini aja. Kita taruh sini. Taruhnya. Miring sih ya, gak apa-apa sih dah gitu. Terus ada segala, ada jam ya kan taruh. Sama lampu. Lampu yang ditaruh aja sih gue mendingan. Mana aduh segala gak ada lagi nih. Mana ya.
lampu tidur. Kita cari lampu tidur. Mungkin awan lagi. Ada radio, nggak usah. Sekali lagi ada hiasan. Nah ini daripada pojokan kosong, getar aja. Salah, ini buku. Getar apa sih itu ya? Bum bum burum bum bum burum bum. Oke, jadi ini udah berapa jam, sejam ya kan kali ya. Karena gue udahin dulu deh. Bukan gue udahin, maksudnya ya gue cepetin gitu. Jadi kalian nanti lihatnya ya udah kelar gitu ya. Gitu ya kali ya. Kalau mau lain kali, kalau mau lihat gue bener-bener lihat ini, ya gue bakal nge-live YouTube gitu, ya kan? Kali gitu kan? Gue bilang dari sekarang nih, nge-live YouTube mantap nggak tuh nge-live? Kan nge-live mantap nge-live ya. Udah sih ini gini doang. Oh iya, kalau di ini tuh butuh lemari. Itu ini kursinya nggak ada si anjing. Itu doang, segitulah ya pokoknya. Tuh sepi. Gue gak tahu mau nambahin apa lagi deh itu. Naruh buku lagi deh tuh ya kan. Tuh masih banyak guys, gila. Ini kalian mau nonton bener-bener ini. Ini belum tempat si anjing ya kan. Ini kamar ceweknya, kamar kakaknya ya kan. Ini kamar mandi. Kamar mandi dulu deh. Cepet nih, cepet kamar mandi. Boom. Nah, ini boleh. Wah gila sih, gak usah itu. Isinya baru ganti, jangan itu. Kita campur-campur aja. Nah ini taruh nih di sini. Taruh dulu dong, belum dong. Terus ini di sini. Terus ini.
ini. Sini ada. Dah, kaca. Terus ini karpet. Karpetnya enggak ada yang hitam. Jalur ubin ya. Udah mana yang benar ya? Gini kali ya? Salah. Nah, itu. Udah selesai lampu. Udah kan ya? Oke, bagus. Ini salah. Warnanya hitam dong. Kamar mandi udah. Tuh, sampai gelap bujuk. Udah maghrib. Aduh. Jadi gue cepetinnya ya. Oke.
Oke guys, seperti yang kalian lihat sudah gelap ya kan. Sekarang udah maghrib. Jadi ya sudah kelar. Ya, rumah saya sudah jadi ya kan. Mereka ada komputer lagi. Enggak sih,